Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar merekod waktu. Baik, apabila sebut perkataan ayat merekod waktu, bermaksud kita kena tahu baca jam yang ditunjukkan dan apakah aktiviti yang dilakukan pada masa tersebut. Baik, jom kita lihat. Okey, lihat di sini. Daripada gambar A sehingga gambar F yang menceritakan tentang aktiviti harian seorang murid ya. Baik, cuba lihat gambar A. Agak-agaknya situasi ini pada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Okey. Kalau nak kata petang, masa yang ditunjukkan tu kurang sesuai. Jadi kita katakan dia pada waktu pagi. Baik. Kita dah tahu pada waktu pagi sekarang pukul berapa. Okey, jom kita lihat di sini. Okey, cikgu cakap pada pelajaran yang lepas kita mesti baca dahulu jarum pendek. Okey, jarum pendek ni menunjukkan pukul berapa. Kita baca daripada arah sini. Okey, jarum pendek ni berada di antara nombor 6 dengan nombor 7. Okey, jadi kita sebut nombor 6. Jangan sebut nombor 7 pula, dia mesti nombor sebelum. Nombor sebelum. Nombor kedua tu. Okey, jadi kita sebut pukul 6. Tuliskan dulu kat sini dulu nombor 6. Jangan lupa titik berdinding. Sekarang kita nak baca bacaan minitnya yang jarum panjang ni. Ini berapa minit ni? Okey, mudah saja kita guna sifir 5. Bermula dari nombor 12. Tengok cikgu buat. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi tuliskan di sini 30. Okey, jangan lupa tuliskan pagi ataupun petang. Okey, disebabkan ini pagi jadi kita tulis kat sini. Tulisan cikgu besar sangat. Nanti awak kecilkan sedikit. 6.30 pagi. Okey, jelas dekat situ. Okey, apa aktivitinya? Sarapan. Okey, sarapan. Tak payah bina ayat murid tersebut bersarapan. Tak payah. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan B. Okey, ini selepas sarapan, adakah dia telah bertukar jadi malam? Tak logik ya, dia masih lagi pagi. Jadi kita tulislah dulu pagi kalau nak mudah, takut terlupa. Okey, sekarang kita baca jam, tengok jarum pendek ni. Cikgu kata tadi, jarum pendek ni menentukan bacaan jam. Dia berada di antara nombor 7 dengan nombor 8. Jadi nak sebut nombor 8 ke nombor 7? Sebut nombor 7, tulikan 7, titik bertindih 2. Okey, seterusnya. Kalau lihat di sini, kita nak baca bacaan minitnya, itu jarum panjang. Mula daripada nombor berapa? Daripada nombor 12. Tengok ya. 5, 10, 15. Tulikan di sini. Jadi kita baca 7.15 pagi. Okey. Apa ayat nak buat kat sini? Pergi ke sekolah. Okey. Tulis kat situ. Pergi ke sekolah. Jelas ya. Okey. Sekarang kita lihat pula soalan C. Okey. Soalan C masih lagi pagi. Okey, dia sedang belajar eh. Okey, tulikan pagi. Kenapa pagi cikgu? Kenapa bukan tengah hari? Okey, tengah hari tak ada ni pukul 11 ke apa ni. Tak ada tengah hari pukul 11 eh. Dia mesti pagi ataupun malam. Okey, takkanlah tadi pergi ke sekolah malam baru nak belajar. Jadi pagi lah jawapannya kan. Okey, jadi kita lihat bacaan jamnya. Bacaan jamnya yang pendek ni berada di antara nombor 11 ke nombor 12. Jadi kita nak sebut nombor 12 ke nombor 11. Sebutkan nombor 11. Titik bertindih. Okey, bacaan minitnya jarum panjang daripada nombor 12. Tengok, 5, 10, 12, 20. Tulikan di sini, 11, 20 pagi. Apa tu? Belajar. Okey, di dalam kelas. Ataupun nak tulis belajar. Okey, di dalam kelas. Cikgu ni tulisan besar, awak kecilkan sikit lah. Okey, so dia tengok soalan D. Okey, soalan D ni agak-agaknya dia masih berada di sekolah tak? Okey, soalan nombor D ni dia tidak lagi berada di sekolah. Cuba tengok tadi 11.20 pagi. Tengok sekarang dah bertukar jarumnya dah pergi nombor nombor 5 ya. Kat sini. Jadi takkanlah masih berada kat sekolah kan? Okey. Okey, sekarang cikgu nak tanya ni tengah hari ke pagi? Okey, untuk tahu senang saja. Pagi ni dia daripada pukul 1 hingga pukul 11 lebih. Kita anggap pagi. Lepas pada itu dia sama ada dia akan jadi tengah hari ataupun petang. Okey. Petang, okey, tengah hari, tadi cikgu bagi info tengah hari. Kalau tengah hari, okey. Okey, tengah hari dia mesti pukul 12 hingga pukul 1. Itu tengah hari. Okey, 12 5 minit ke apa tu pulalah sampai pukul 1 lebih. Tapi bila dia dah masuk pukul 2
tu dah sudah jadi petang. Okey? Jelas kat situ? Okey, itu info tambahan lah. Okey, sekarang kita lewat nak baca ni. Jadi, kita tulis dulu kat sini petang. Terlupa pula nanti kan. Okey, petang. Sekarang jamnya pukul berapa? Tengok kat sini. Di antara nombor 5 dengan nombor 6. Jadi, kita sebut ni. Titik bertindih. Berapa bacaan minitnya? Jarum panjangnya daripada nombor 12. 5, 10, 15, 20, 20, 5. Okey? Jadi, kita tulis apa tu? Bermain bola sepak. Ataupun boleh tulis perkataan lain. Beriadah. Okey, tak salah eh. Pilihlah pada satu yang nak. Okey, sekarang kita pergi pada soalan E. Okey, soalan E ni malam ke petang lagi ni cikgu? Okey. Kalau malam, dia mesti bermula pukul 7. 7 ni, dia dah jadi malam lah. Contoh, 6.59 petang. Apa? Sekarang jarum dah tunjuk pukul 7. Jadi, 7 pukul 7 petang pula dah. 7 malam. Okey. Ini cikgu ajarkan pula cara nak buat. Okey. Sekarang ni tengok. Waktu ni, kita dah tahu malam. Tuliskan dahulu malam. Okey, kita baca jam dia. Jam pendek dia. Jarum pendek ni berada di antara nombor 8 dengan nombor 9. Jadi, nak tulis nombor berapa? Tulis nombor 8. Titik-titik. Okey, kemudian. Nak baca bacaan pendeknya. Yang panjang ni. Mula daripada nombor berapa? Daripada nombor 12. Tengok. Sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okey. 8, 40 malam. Dia buat apa tu? Mengulang kaji. Okey. Mengulang kaji. Okay. Kalau tak nak kata mengulang kaji, nak kata belajar pun boleh. Tak ada masalah. Sama saja ya. Okey. Okey. So, kita tengok F. F ni masih lagi malam lah. Kita tengok malam. Okey, bacaannya pukul berapa? Okey, tengok. Jarum ni dah lebih pada nombor 9. Eh. Dia berada di antara nombor 9 dan nombor 10. Jadi, kita nak sebut pukul berapa? Pukul 9. Titik bertindih. Okey, bacaan minitnya berapa? Daripada nombor 12. 5. Sifir 5, sifir 5. Eh. 5 minit. Jadi, kita tulis kosifar, kita tulis 5. Jangan aku tulis 5 minit macam ni. Salah, ni dah jadi 9.50. Eh. Hati-hati bila menu. Yes. Okay, 9, 5 minit malam. Dia buat apa tu? Dia dah tidur lah. Dia dah penat kan? Sorry. Dia tulis kat sini dia. Tidur. Okey, jelas ya? Cara nak merekod waktu. Okey, harap boleh cikgu memahami. Sekian, terima kasih.